HSR, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu toko secondnya TKB. Ini ada di KJS ya? Apa sih singkatnya KJS? KJS itu Kebon Jeruk Style. Kebon Jeruk Style, oke okay, KJS nih ya. Alamatnya ada di bawah ya. Oke, nanti langsung datang aja buat yang di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya. Nah, gue kesini nih bang nih, mau nanyain lagi, karena banyak banget yang request. Ayo dong, velg-velg yang lain dong, yang second yang lain gitu kan, karena banyak yang nyari juga. Anggaplah gue kesini nih bang, bawa duit 3 jutaan. Annya kecil ya, jangan an gede ya, 3 jutaannya an kecil. Mau carinya velg racing. Velg racing banyak sih 3 jutaan. Ada yang 3 juta sampai. Aneh yang kecil 28. Tapi jangan an gede 3,9 kan masih 3 juta ya kan, jangan dong. Enggak dong. 3 harga jutaan. Itu 3 juta masih bisa kurang lagi. Masih bisa dinego. Kurang. Masih bisa dinego. Oke. Kita coba lihat mana yang 3 juta. Yang 3 ini juta untuk ring 16 nih. Ini 3 jutaan. Ini 3 juta velg manis. Iyalah ini dari masih model baru ini masih baru tahun banget ini. Tahun kemarin ini. Pemakaian hanya pemakaian kurang lebih 2 minggu lah ini. 2 minggu. Kenapa dia jual bosen? Bosen. Katanya sih pengen naik ring. Oh, ring 17 lebih besar lagi kan. Ini kalau kayak gini lo lepas berapa, Bang? Ini lepas paling 3 juta. Mentok-mentok 2,8 lah biasanya kalau untuk harga nego ya. Oh. Jadi dikasih tahu nih harga mentoknya nih. Iya, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Lo nego aja nanti ya, nego sampai aja. Miring banget sampai harganya. Miring banget. Tapi ini harga segitu belum sama ban berarti ya? Belum sama ban. Baru velg doang? Iya. Ring 16? Ring 16, double BCD lubang 10. HSR Diamond ya, ini apa Shinjuku? Kalau ini Shinjuku. Ini kena nggak, dapat nggak budget segitu? Shinjuku boleh dapat 3 juta. Yakin lu? Iya. Ini ring berapa emang? Ring 16. Oh masih 16 juga? Iya, lebarnya 7,8. Iya ini 7,8 ya. Iya. Lepas pasnya berapa? Di 2,8 masih sama nih ya, 2,8 ya? Iya, 2,8 biasanya lu buka harga di harga berapa? Biasanya itu harga online itu kita biasa buka 3 sampai 3,5 3 juta sampai 3 juta setengah, jadi kalau misalnya datang masih bisa nego masih nih? Masih bisa nego. Kalau beli online kan nggak bisa nego kalau udah harga situ ya? Iya. Oke, selain ini ada lagi nggak nih? Ada, kita velg OM. Velg OM juga ada nih, ya harga 3 jutaan. Ini OEM apa? Ford ini apa? Ini OEM Ford EcoSport. EcoSport, ring 16 sama ban. Berapa kisarannya? Ini paling saya lepas 2,8. Rata sama ya, 2,8 ya, tapi ini sama ban ya? Iya. Oke. Ini di sini ini juga. Ini di berapa sih? Mana ini? 414. 110. Oh beda ya? Oh iya maaf, beda ya. 110. Ini ada Raya S2 nih. Ini masih baru ya? Ini second juga. Maksudnya baru, masih baru banget gitu, masih berapa baru. Bulan doang paling? Iya. Ini dijual berapa nih kalau kayak gini? Kalau ini sama ban itu harga paketan cuma 4,5, banyak bristol. Kebanyakan, budgetnya nggak cukup, budgetnya nggak cukup. Ada lagi nggak selain ini nih? Selain ini kayak OM, OM Vitara. Vitara. OM Vitara, ring 16. Gue mau nyarinya yang racing dong, ada lagi nggak? Racing banyak sih sebelah sini. OEM kan ya, masa OEM lagi. Kita banyak nih. Bentar. Ini. Aduh, ini OEM apa nih? Brio ya? Kalau ini original Brio, new Brio. Ini lu lepas berapa bang? Kalau yang ini saya lepas 5,5. Kok lebih mahal? Karena ini kan velg original dan limited edition. Jadi toko-toko mana jarang ada yang punya. Oh, ini banyak yang nyari banyak berarti? Banyak yang cari. Oke, ini kondisinya ya baret-baret pemakaian ya, lah ya. Iya, pemakaian aja. Kondisi bannya ini? Kalau untuk kondisi bannya... Bannya udah mau habis nih. Yang ini masih 75%. Kalau misalnya kan udah jelas kelewat budget ya, udah di 5 juta ya. Kalau misalnya gue mau bannya pakai yang agak tebelan lagi, tapi bisa. Bukan baru. Bisa ada tuker ban? Ada, bisa. Misalnya ini kan sama nih, ini ring berapa juga nih? Kalau ini ring 14. Oh, ini ring 14 beda ya. Berarti bisa sih nanti diganti. Bisa nambahnya? Kurang lebihnya itu kalau misalkan ganti ban 6 juta lah.
nambah naik harganya, gue mau bingung. Ya udah deh, yang budgetnya segitu dulu deh, 3 juta dulu deh. Ini nggak dapet nih kalau kayak gini nih. Gini-gini nggak dapet nih. Kalau yang kayak gini nggak dapet, ini harganya itu kisaran 4 juta, ya? Lubang 6. Oh, oke, okay, oke. Mana? Nih. Ini? Ini replika NK. Iya. Kumamoto. Kumamoto. Ini harga semuanya 3 juta nih. Boleh pilih terserah yang mana. Ini apaan aja sih? Ini ada AR Evolution. Terus ada ini Tokyo. Ini parah banget ini kondisinya. Tapi kalau untuk kondisi tapi ini cat doang sih ya. Iya. Ngelupas cat doang nih. Kalau kondisi si ininya mah velgnya masih bagus. Kalau velgnya sih semuanya dijamin, nggak ada yang peyang, nggak ada yang retak. Sompel-sompel pemakaian aja nih. Iya. Ini apa? Ini Milano. Lebarnya 7,5-9. Harganya 3 jutaan juga. Harganya 3 jutaan juga. Mau yang belang, mau yang rata. Ini harga ring berapa? Ini ring 17. Semua? Semua. Semua ring 17. Ini apa nih? Jangan didudukin, masih basah. Kalau yang ini punya konsumen, kita lagi proses repaint. Oh, bisa repaint bisa juga? Berapa kalau repaint? Repaint itu kurang lebih 1 juta lah. 1.200.000-an. Bisa ditunggu? Bisa. Warnanya? Warnanya terserah. Boleh terserah customer. Terserah consumer. Kisarannya segitu ya tadi 1 jutaan ya. Ada lagi nggak? Di depan masih banyak sih. Ini apa nih? Ini velg sport. Ini harga cuma 1,8 ring 15. Kok murah? Murah karena kita lagi di sell aja ini. Oh. Terus berarti tinggal dirapihin doang sih. Tinggal dirapihin lagi. Berapa? 1,8. 1,8. 1,8 nih. Ini sebenarnya kalau dipakein ban, ditempel di mobil cakep sih. Tinggalnya dirapihin aja nih. Iya. Penuh palangnya. Iya. Mana di depan ada lagi, Bang? Itu ring-ring besar itu second bukannya? Itu second juga. Itu berapaan kalau ring besar kayak gitu, Bang? Kalau ring-ring besar hati-hati itu loh, hati-hati. Kalau ring besarnya itu kisaran harga 4 jutaan. Oke, ini apaan aja nih? Ini velg racing ring 20. Buat mobil CR-V, Harrier juga masuk. Caution. Masih bagus banget sih. Berapa ini kejualan? Ini biasanya saya jual velg doang itu 4 juta. Velg doang 4 untuk juta ring 20. Iya. Itu juga masih banyak ya OEM. Masih OEM banyak OEM banget. Racing. Iya, racing OEM banyak. Pokoknya langsung datang aja deh ke sini nih. Iya. Ada spuringnya juga. Jadi kalau habis pasang mau langsung spuring itu juga bisa. Iya. Kalau spuring kisaran berapa di sini? Kalau spuring itu spuring aja 150. Semua kalau mobil misalkan, apa beda-beda mobil? Untuk semua mobil. Semua mobil besar pun iya, 150.000. Iya, 150.000. Jadi nggak ada beda tuh antara Brio masuk, iya, Pajero masuk, sama iya, semuanya. Sama aja. 150.000 alamatnya ada di sini nih ya. Oke, kalau mau tanya-tanya bisa langsung di DM aja, nanti akan dibalas sama adminnya. Iya. Pokoknya segitu aja deh. Yang mau pada cari velg tadi, kisaran 3 juta, langsung datang aja ke sini. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Dan kita sebentar lagi akan bagi-bagi 2 set velg buat kalian semuanya. Velg baru, kalian bebas pilih. Caranya, tungguin videonya. Gue Asri Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.